Rang, tante pulang dulu ya. Jadi anak laki-laki nggak boleh cengeng, makanya harus sabar. Udah gede juga, ya. Jangan nangis. Jangan lupa beres-beres ya. Ah, kagak ada makanan lagi. Halo. Halo, Rang. Gimana keadaan rumah? Baik-baik aja. Kenapa? Udah makan kamu? Belum. Loh, kok belum? Uang bulanan yang Ayah kirim udah habis. Kalau gini caranya mah ya jadi ragu ngedelegasin gaji Ayah ke kamu. Cepet banget abisnya. Yaelah ya, duit lagi. Baru aja Ayah nelpon, malah kenanya keadaan rumah, bukan keadaan anaknya. Sebenarnya Ayah peduli gak sih sama aku ya? Atau aku salah nanya kayak gitu ke Ayah? Istrinya meninggal aja Ayah gak dateng, baru-baru gak peduli sama anaknya. Jelas. Bu, coba aja ibu masih di sini. Kenapa pucat banget sih bu? Padahal aku tuh pengen ibu lihat aku sarjana dulu. Pengen bikin kue bareng sama ibu. Pokoknya masih banyak banget deh yang pengen aku lihat sama ibu. Kenapa nggak aku aja? Kenapa harus ibu sih? Ibu tahu bahwa waktu yang kita miliki bersama sangat berharga. Namun kamu harus menghadapi kenyataan bahwa ibu tidak akan lagi bersama di sampingmu. Ibu ingin kamu tahu bahwa cinta ibu untukmu tidak akan pernah pudar. Dan kamu akan selalu menjadi anak yang ibu paling banggakan. Anakku, meskipun ibu harus pergi, ibu akan selalu mencintaimu dan mengawasimu dari tempat yang lebih baik. Sampai kita bertemu lagi, sayangku. Dengan cinta, ibumu tersayang. Rang, lu di mana, Rang? Anak-anak nyariin. Kalau misalnya ada apa-apa, kabarin kita aja ya. Sehat-sehat tuh. Da-da-da.